Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid wassalim tasliman kathiran kasira adada khalkihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita masih bersama tokoh yang kita agungkan, ulama yang hidup di abad kedua hijrah, Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah, yang diberi julukan nama Imam Dua, Ahli Ibadat Dua Tanah Haram, Ahli Ibadat Dua Tanah Haram Mekah dan Madinah, dan termasuk salah seorang guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Fudhil bin Iyad? Ini untuk ketiga kalinya kita bincangkan kata hikmat yang sama ya. Jika Anda tidak berupaya qiyamul lail, saum di siang hari, yakinlah dirimu terhijab lantaran belenggu dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qiyamul lail itu penting. Puasa itu penting. Karena di antara dua perkara yang perlu bagi si mukmin dalam merawat hatinya. Subhanallah. Jadi Fudhil bin Iyad berterus terang mengatakan, kalau orang itu tak mampu qiyamul lail katanya, tak mampu puasa di siang hari, berarti dia banyak menghadapi masalah dosa. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Jadi kita perlu belajar, kita perlu berkonsultasi, karena kesan dosa ini lebih bahaya daripada COVID-19. Na'uzubillah. Semua na'uzubillah. Baiklah ya. Kemarin kita kongsikan kisah seorang kekasih Allah juga yang bernama Abdullah As-San'ani dan Yazid bin Harun Al-Wasiti. Guru dan murid. Guru yang prihatin, murid yang cinta gurunya. Lalu si gurunya meninggal dunia, tuan guru meninggal dunia. Ternyata Allah masih memberi mereka kesempatan berkomunikasi dari alam barzah, dari liang lahat, setelah tuan guru meninggal 4 hari atau 4 malam di dalam kubur. Muridnya yang masih hidup berjumpa dengan guru dalam mimpi. Ini cerita guru dengan murid, cerita murid dengan guru, cerita dari alam barzakh. Cerita ini banyak dimuat, ditulis oleh ulama-ulama karena banyak pengajaran di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh si mayat yang terbaring di dalam kubur itu benar. Benar. Apa katanya di sini? Murid bertanya kepada gurunya, "Ma fa'alallahu bik? Ma fa'alallahu bik? Apa kabar di alam barzah sana? Macam mana Allah melayan Anda di dalam kubur?" Subhanallah. Apa kata tuan guru? Taqabbal minni alhasanat wa tajawaz anni sayyiat. Semua amal saleh saya diterima Allah. Subhanallah. Dan semua amal kejahatan saya dihapuskan, diampunkan Allah. Allah menerima ibadatku
dan Allah memaafkan segala kesalahanku. Itulah di antara matlamat kita dalam hidup ini, agar amal soleh kita diterima Allah dan agar kejahatan kita diabaikan Allah. Malah di dalam Islam disebut lagi, Allah menukar kejahatan orang itu dengan pahala. Hebatnya janji Islam ya. Islam menjanjikan bukan hanya mengampunkan dosa dan kesalahan, bahkan mengganti dosa dengan pahala. Ini yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Furqan, yang sepatutnya ayat ini bertempat dengan mantap di hati orang beriman. Ayat 70 halaman 366 surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Orang itu kalau dia sudah bertaubat setelah telanjur melakukan dosa, lalu dia merealisasikan imannya dan beramal saleh, itu salah satu cara merealisasikan iman, melakukan amal saleh. Orang itu akan ditukarkan Allah dosanya dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Begitulah sifat Allah yang maha ghafur, begitulah sifat Allah yang maha rahim. Subhanallah. Subhanallah. Allah maghfir lana warhamna. Kemudian ditanya lagi oleh murid. Pertanyaan kedua. Wa ma kana ba'da zalik. Setelah Allah mengampunkan dosa, menerima semua amal saleh, apalagi step berikutnya macam mana? Dijawab oleh tuan guru, wa hal yakunu minal karimi illal karam? Ghafar li dhunubi wa adkhalani al-jannah. Allah yang maha pemurah, yang maha baik, yang maha mulia, setelah dosa saya diampunkan, kesalahan saya diabaikan, amal saleh saya diterima, apalagi saya dimasukkannya ke jannah. Jadi kuburnya menjadi taman surga, taman jannah. Lalu ditanya kali ketiganya. Subhanallah. Kali ketiga ditanya lagi. Bima nilta man ma nilt. Bima nilta ladzi nilt. Apa rahasianya derajat kedudukan penghormatan yang diberikan Allah ini? Bagaimana Tuan Guru dapat mencapai derajat yang hebat ini? Kata Tuan Gurunya, pertama bimajalisi zikir, yang kedua wa qawli al-haq, yang ketiga wa sidqi fil hadis, yang keempat wa tuli qiyami fis salah, yang kelima wa sabri ala al-faqr. Lima faktor yang menjadi rebutan mukmin patutnya kalau ingin senang di alam barzah. Pertama, rajin berada dalam majelis ilmu, sama dia memberi ceramah atau dia mendengar. Kedua, rajin memperkatakan yang benar, jangan takut, jangan segan, terutama kepada ahli keluarga. Yang ketiga, bertutur katalah dengan benar. Yang keempat, tekun berqiyamul lail, malah dikatakan wa tuli qiyami fis shalah, dia sabar lama berdiri dalam sholat. Apa maksudnya? Banyak membaca ayat Quran di waktu sholat, sholat sunnah, sholat tahajud contohnya. Seterusnya,
kelima, sabar hidup dalam serba kekurangan. Sabar hidup dengan sederhana. Rumah sudah ada, alhamdulillah. Kendaraan sederhana, alhamdulillah. Keadaan, alhamdulillah. Yang mau dimakan, yang mau dipakai, ada. Kita tidak menyusahkan orang. Alhamdulillah. Lima faktor ya. Tazkirah, menegakkan kebenaran, bertutur kata dengan jujur dan benar, rajin qiyamul lail, sabar menghadapi kehidupan yang serba kurang. Ditanya pertanyaan yang keempatnya. Memang ada mungkar nakir itu? Ada, kata tuan gurunya. Memang ada. Mereka menyuruh saya duduk dan menanya saya, "Mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk?" Lalu saya pun duduk, membersihkan posisi saya, membersihkan janggut saya yang telah dilumuri tanah dalam kubur ya. Saat ditanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Al-Wasiti katanya menjawab pertanyaan malaikat, "Mithli yus'al." Saya ini mau ditanya lagi kah? Ana Yazid bin Harun Al-Wasiti, saya Yazid bin Harun Al-Wasiti. Dulu saya mengajar masyarakat di dunia 60 tahun saya bertugas mengajar. Mau ditanya lagi? Boleh saya jawab kalau ditanya, tapi perlukah lagi ditanya? Itu kira-kira maksudnya. Kemudian seorang di antara malaikat yang datang, yang dua orang itu katanya, "Sadaq, benar ini," katanya. Dia ini memang Yazid bin Harun. Tak usah ditanyalah. Lalu mereka mengatakan kepada Syekh ini, "Nam naumatal arus fala rawata alaika ba'dal yaum." Tidurlah dengan selesa, kami tidak akan mengganggu lagi. Artinya dia disuruh tidur sampai hari kiamat. Dan dalam kisah seperti ini juga, ulama mengatakan orang saleh itu tidur dalam kubur seperti tidurnya pengantin. Artinya apa? Pengantin mana lama tidurnya? Bila dia bangun tidur, mungkin dia tidur berapa? Mungkin setengah jam, mungkin sejam. Kemudian dia terbangun lagi. Begitulah orang saleh dalam kubur. Bila dia terbangun, dia tidak terasa lama tidurnya, lalu ternyata sudah tiba hari kiamat. Dalam satu kisah lain yang terdapat dalam kitab Jagalah Allah, Allah Menjagamu, kitab karya Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan, mengatakan terdapat juga kisah ulama meninggal dunia. Ada juga, ini kisah lain ya, ada juga ulama meninggal dunia. Ada di antara jemaah berjumpa dengannya dalam mimpi seraya bertanya, "Bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah?" Jawab ulama tersebut, "Allah mengampun dosaku semuanya tanpa kecuali." Itulah Allah tadi, Ghafur, Allah Rahim ya. Jemaah tersebut bertanya selanjutnya, "Apa gerangan rahasia dan amalan Tuhan yang dinilai oleh Allah? Dan apa nasihat Tuhan untuk kami yang hidup ini?" Ulama tadi menjelaskan, "Banyaklah membaca doa Sayyidul Istighfar. Banyaklah membaca doa Sayyidul Istighfar. Banyaklah membaca doa Sayyidul Istighfar." Istighfar yang syarat dengan makna, tapi dalam teks hadis itu Sayyidul Istighfar ini bukan dibaca saja. Bukan dibaca saja, dibaca dengan penghayatan. Jadi perlu dipelajari Sayyidul Istighfar ini. Perlu dipelajari. Bukan dibaca-baca saja tanpa dipelajari. Rata-rata jemaah membaca Sayyidul Istighfar ini, "Ya Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata't, a'udzubika min syarri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant."
Kalau kita lihat kepada kisah Sayyidul Istighfar ini, apa ceritanya? Kita karena tahu cerita dan tahu isi juga, kita karena tahu, bukan baca ikut-ikutan saja ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita karena baca berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Boleh kita perhatikan dalam cerita Sayyidul Istighfar ini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya hadis Sahih Bukhari, baginda mengatakan, Sayyidul Istighfar an yakulal abdu Allahumma anta rabbi, sampai akhir. Kemudian di akhir hadis baginda menekankan, mangqalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah wa mangqalaha minal lail wa huwa mukinun biha qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Membacanya karena yakin katanya. Macam mana nak yakin? Nak yakin karena belajarlah. Kalau tak belajar mungkin keyakinannya lemah. Kalau keyakinannya lemah mungkin keberkesanannya rendah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Aku luku lihaza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullah khairan barakallahu fikum jami'an wa astaghfirukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.